Saya ke Habib Rizik diundang untuk menjadi saksi. Tapi yang paling penting adalah bentuk dukungan dari 212 dan juga bagaimana saya ke Habib Rizik diundang untuk menjadi saksi. Tapi yang paling penting adalah sekeras-keras perbedaan pandangan, saya mengajak semuanya untuk berdiri sejajar, tidak ada yang menafikan satu dengan yang lain. Toh kita semua sudah menyadari bahwa platform adalah kebinekaan, perbedaan. Jadi saya kira lambat laun semua akan ke tengah. PKB konsisten di tengah, tidak boleh ada ekstrim kiri, tidak boleh ekstrim kanan. Semua kita tarik yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Itulah Pancasila. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.